never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Halo guys, balik lagi di channel Nedil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya satu untuk semua yang benar betul pokoknya mada cuy. Seperti biasa, jangan lupa bernapas saat menonton video ini ya guys ya, dikarenakan kalian bisa menghilang dari muka bumi ini atau lebih tepatnya itu meninggoy cuy. Ya beneran gue makanya bohong itu ya, nonton-nonton lupa nafas mudah auto cuy, menghilang dari muka bumi ini. Untuk konten kali ini kita pakai yang namanya Paleti guys ya, karena gue udah lama banget nggak bikin konten. Dan pal-palehan ini dibuka ya cia. Aduh layar hitam dikit gak apa-apa ya cia. Di sini kita amanin Kagura dulu, karena gue udah lama banget nggak bikin konten. Jadi ya untuk penyegaran dulu lah ya cia. Kita main papale-papalean 3 dulu seperti biasa sepertinya. Ya seperti yang biasa gue bawain gitu ya. Bakalan hidupin mistik-mistik dulu beginian. Kita hidupin langsung sama Mang Kagura. Ini kita ambil. Kita bakalan bawa game ini kepada lu Nox Mage, boleh beli Tusei atau siapapun itu terserah lah. Kalau misalnya ada Hayabusa langsung gasin aja ke Hayabusa ya. Paling 3 itu gimana bang? Paling 3 itu kalau misalnya kita makein, misalnya ini kan di satu ya cia, kita pakein langsung skillnya ke Kagura misalnya begini ya cia. Kalau dia udah dapat 4 cetak dia bakalan mengklon dirinya begitu aja ya. Ini kan satu nih. Kalau udah dapat 4 baru dia bakalan ngeklon hero yang kita pakein skill palenya ya. Kalian pasti udah. Okay dah kalau begitu. Karena di sini gue harus ngamanin dulu Kaguranya. Bang Rama main Lunok mbak, ini buat pembukaan aja gitu ya, untuk mengisi konten-konten kita dulu begitu. Udah lama banget soalnya gue nggak ngonten gitu cuy, dah lah bener-bener gue mah iseng-iseng ngonten gitu ya. Terbaru selebih-lebihnya gitu kita bakalan ngonten apa kayak gitu yang nanti di Cidatara begitu ya. Payung ajaib sayang selebet. Oke aman, yang penting udah dapat setaknya udah aman banget sih. Syukur-syukur dapat lunok beneran gitu ya. Dan langsung pasti gaskeun gitu. Kita ambil dulu. Ambil dulu saja sayang. Triknya kalau misalnya kalian mau dapat mage fix bener-bener mage, kalian bener-bener harus ngidupin satu aja ya cuy ya. Misal kalian mau bawa ke dapetin magic crystal mage, ya udah kalian benar-benar hidupin satu magenya aja, gak usah kalian hidupin mistiknya. Karena apa? Kalau misalnya kalian hidupin mistik dan mage, kadang-kadang gitu cuy ya, malah mistiknya doang cuy yang dikeluarin, magic crystalnya magenya nggak keluarin, duanya itu jadi random banget gitu ya. Kalau misalnya kalian mau hidupin mistik, ya udah hidupin mistik aja. Syukur-syukur kalian kadang-kadang juga cuy, kadang-kadang ya cuy ya, itu keluar dua-duanya sih, mistik sama magenya sih. Enggak jadi gue jual dulu, yang penting cuan dulu. Okay, aman, nggak meledak sih ya. Oke lah, nggak apa-apa dah, tidak masalah sayang. Kalau di live streaming kan nggak bisa terlalu apa ya, nggak bisa terlalu menjelaskan karena gue juga sambil memikirin ya cuy ya. Sini karena berhubung ada Asrob jadi gue nggak ngambil langsung magenya, siapa tahu nanti dapat Alu atau Sisun atau siapa aja begitu ya yang bisa dibawa langsung ke arah situ ya. Tutupin aja, kita level dulu cuy. Oke, aman, seharusnya aman mantul di Cidatara sayang. Leo Astro masih boleh-boleh tuh sih juga karena ya Hayabusa kita bisa bawa ke Astro nanti. Jadi nggak usah bawa ke Mage kalau dapat Hayabusa ya. Gantung aja dapatnya apa ini, semua Mamang Muntun merestui aja. Kalau Lunox ya pik, kita bakalan bawa dia ke Mage sayang. Meledak sekali lagi cuy ya. Oke cocok, payung ajaib cat bang. Oke payung ajaib lagi seleber, udah jelas ini mah menang cuy ya, karena di sini nggak ada yang mainin bus-bus, jadi seharusnya kita dapet si hero sih. Bus lagi apa namanya, alah aing mah Austus ya elah bener-bener. Terusnya kalau misalnya nggak ada yang main Austus kita bakalan kebagian hero sih. Allah aja ya, doa aja lah dulu. Bam.
Oke, ada lunoknya. Pahit, pahit, pahit sayang. Fix ambil mage, semoga gak diambil sih ya. Pahit, 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 pahit. Sip, cakep sayang. Udah direstuin sama Mamang Guntun kalau begini cuy. Okay. Okay, pribadi. Kita bawa ke mage saja, biar mantul titi ada tara. Langsung kita masukin cantik. Kita kasih puripai, kita kasih biji mage. Okay, okay, itu sih. Tarik satu dulu bos. Kita langsung hidupin. Jangan lupa skillnya ya cuy ya. Jangan lupa skillnya. Ada tinggal satu lagi meletrek dia. semoga keburu ulti sayang. Mau telah selalu dilindungi aja dulu. Kok tiba-tiba langsung tinggal dikit banget ya. Buset bola. Buset gak dapet, gak pecah lagi ya. Diam-diam. Diam-diam sakit juga Mia. Uhuy dadah. Terus hidup Asro nih. Terus hidup Asro nih sayang. Dah elah bener-bener gue mah ya. Teori ngepur dulu sayang. Selauli aja dulu. Santuy begitu. Baik aja kita harus bikin langsung Astro. Aduhai, aduh asiknya. Ini Gi, abis ini dilawan monster dapat mirror juga langsung gasin aja gak apa-apa Gi. Buat gendong-gendong dulu. Semoga ini meletrek ya. Seharusnya meletrek sih. Jauh dari jangkauan 12 detik masalahnya cuy. Asal lunoknya jangan kemana-mana aja, jangan malah ngedeketin Kagura gitu. Set, pindah alam. Oke, dapat ya. Yang penting udah peletak begitu aja ya. Aman sayang. Oke, lunoknya udah meletak satu. Mage boleh, golanter boleh, golanter boleh ya cuy ya, sabar. Rock solid gak usah. Gold hunter aja cuy, lumayan buat cuan. Dapat lampu cantik sih. Dapat lampu cantik. Ya. Tak masalah Bloodwing. Paling enak sih lampu ya lunok ya. Ngisi terus gitu. Sampai subuh ngisinya begitu cuy. Blessing. Oke, ke mage cakep. Ya gak usah pakai Odora. Gak usah pakai Odora ya cuy ya. Gini aja dulu. Siap sayang. Nabung dulu aja cuy. Semoga gold hunternya deres. Semoga gold hunternya deres sayang. Gak ada main jigong-jigongan cuy. Dat. Kasih aja ke lunok sayang. Ya boom, celetuk. Oke, cuan terus. Tahan dulu. Tahan dia sumpah dah. Oke, kayak begini-beginian mah. Celetuk. Tahan banget ya, sumpah. Nahan banget cuy. Yang penting udah 2 ya. Ntar harus bintang 2 dulu sih biar kagak kuat ya. Kita langsung up level aja enggak apa-apa cuy. Ya boom. Oke, ambil kajiannya dulu. Kita ambil percuanan dulu. Kaji aja yang kita pakein. Kalau enggak, Kagura aja deh. Kita hidupin mistiknya dulu aja, slowly. Darah masih 56 ya. Bar. Santuy tidak ada tara. Nok, ayolah nok. Nok sekarang harus 6 mage banget sih cuy. Cuan lagi. Satu lagi ya deh ya. Belum petbox berarti dia udah bintang 2 sih tadi. Pam kurang kuat kalau masih bintang 1. Pam darah juga enggak balik-balik banget sih. Beneran blessing ke aduh ke Astro ya cuy. Enggak apa-apa sih Astro 6 bisa boleh-boleh tuh say itu jadinya. Oke. Okay. Aman sayang. Astro 6 mage 6 Astro boleh-boleh tuh say. Tidak terlalu buruk kan. Coba bam. Daelah bener-bener langsung sikat aja pagi. Ya. Gak kuat ini, gak kuat. Gak kuat udah tinggal mikirin up level aja udah sumpah. Kita bakalan bawa ke 6 Astro 6 mage ya. Bam. Oke, aman. Tinggal cari lampu. Cari biji-biji mage atau Astro gitu ya cuy, biar bisa 6-6.
cocok li mantuliti tiada tarahi. Betul sekali. Oke, popel lah bintang 2 dulu dah biar agak nahan dulu begitu. Perbijian? Tak ada ya perbijian ya cuy ya. Ada ele dah, kita ambil biji ele aja. Walaupun ada lampu kita ambil biji ele dulu aja cuy. Biar kita bisa narik tuh si Angela. Kita isiin mage-magean ya cuy ya. Biar benar-benar bisa begitu cuy ya. Bisa 6 mage, 6 astro, 3 ele begitu ya. Kita tarik, kita jual begitu cuy, elenya kita taruh belah sini. Hei, lebih sayang. Walaupun 2 item juga gak masalah sayang. Oke, udah 5. Tinggal up level, masukin sih. Aman sih cuy, seharusnya. Wow. Ada Mang Sun nih. Lumayan sih kalau Mamang Sun cuy. Dat. Tak. Dilahap bos ceritanya. Sorry itu saya tak. Oke, cuan mengalir. Cuan mengalir bosku. Kalau misal mau langsung kuat awal-awal bisa genang gendong sih langsung gasin aja. Karena darah udah 43 ya, lu nabung di 10 juga gak masalah cuy. Pasang aja udah. Nah, ini ya. It's okay. Di sini dapat lampu, udah dah. Jelas banget kemenangan. Sama gold gitu ya cuy ya, biar bisa cari. Kalau enggak 45% yang gratis itu loh cuy. Ah, itulah pokoknya ada ya. Aman juga sih. Ini jual aja udah ya, soalnya nanti bakalan kita gak pakai gitu. Bakalan kita gak pakai begitu-gituan ya cuy ya. Nah kan jauh. Tonton cetok. Lu pake jual dulu yang penting dapat cuan. Oke okay. Iya. Mirror DPS sabar dulu. Kalau detect jangan dulu sayang. Ini gak perlu. Mirror sih boleh-boleh tuh saya juga. Biar lebih cepat gitu ya. Tapi kalau ada gold-goldan jeledug. Blazing Blade gak perlu gue. Pada jelek ya. Mana gitu di awal gitu ya. Cuan ke mirror gua mah. Ampun. Jangan pakai ngelek-ngelek ya. Please lah jangan pakai ngelek-ngelek ya. Udah enak banget nih gua. Debum. Ada winter cakep. Blood wings lagi jawet and ejector. Blood wings saja kita ambil winter. Bagus. Kalian antara dua ini juga jelek cuy. Ah si premium challenge cakep sayang, itu yang gue tunggu-tunggu. Dapat gratis gua. Saya keluarin. Nah dapat itu. Dapat apa lagi gua? Nggak usah. Kita pakai pale, cari lunoknya lagi. Lunok dirimu kemana lunok? Kedapat cuan juga kan itu ya lumayan. Lunok ayu lunok. Ya minta dua dulu sih dia. Lunok. Ya kalah cuy. Kok bisa kalah ya? Dah elah bener-bener gue mah. Bisa kalah ya ternyata ya. Biar sih soalnya dia. Masih bisa kalah ya. Oke, ini masukin begini. Dua. Cari Mamang Lunox lagi. Oke, cukup bintang 2 aja. Lunox saja yang kita cari sayang. Oh, ini boleh deh. Ya kan benar kan bocah ya? Jangan diremehkan cuy. Enggak dulu. Tetap cari cuan dulu aja. Sabar. Cari cuan dulu aja. Kita tetap pakai ini dulu aja. Oke. Oke, ada lunok. Bam dia. Kamehameha banyak banget sumpah dah. Bikin pusing diriku. Winter belum kepake kan cantik. Ngisi lagi cantik. Gak bakal cuma bintang atu sayang. Jeladung. Tepung
Pas. Sokit. Fakta yang. Nah kalau kan kata gue juga apa kagak bohong gue. Ya, semoga ada biji mago lah kita jual. Kita jual juga. Dari Mamang Lunok aja dulu. Ah atuh lagi ya. Atuh lagi sayang. Jangan kemana-mana lu. Mana gratisnya? Nah. Ah. Terus tuh. Woi, nanggung enggak sih? Nanggung enggak sih Lunoknya, woi? Belum mau ya cuy ya. Kalau belum mau mah ya udahlah enggak bisa dipaksa, cuy. Jangan dipaksa kalau belum mau, cuy. Yang suka begini. Set, pindah alam dulu, cetuk 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 cetuk. Gol hunter bos, gol hunter bos, gol hunter bos, gol hunter bos. Masih ada winter gue bos. Nah, pindah alam dulu, cetuk cetuk. Ngisi darah, ngisi darah, ngisi darah sayang. Oke aman. Belum ya kapasitas ya. Oke bagus, bisa langsung 6 astro 6 mage cuy. Nikmat mantul itu tidak ada tara. Please lah, langsung keluar lah. Bam Lunok, biar langsung mantuliti tiada tara. Ah, kata gue juga apa? Ah, 6 astro 6 mage ha. Ah. Dihap ah, udah tinggal level aja cuy. Dah. Udah beneran. Kali dapat gratis-gratisan gini ya. Ini sih ada ya. Ya udah bintang 2 dulu aja cuy. Sayang kalau enggak bintang 2. Bukan itu yang gue cari. Udah santai ha, udah begini ha, 6 astro 6 mage ha. Kuat banget sumpah, apalagi dapat buku biar langsung bisa ulti si Lunoknya. Aduh, tenang kalau udah begini macu ya kali kasih kalah mah tuh aneh banget gua. Protes gua sama Mama Muntun sumpah, tinggal sekali cetut-cetut doang itu. Dua kali hit yang bintang 3 cuy. Udah mending goy aja. Cetuk. Udah, kata gua juga apa. Di sini pindahin ya ke Sigurd ya, lumayan. Ingat, kita langsung pindahkan. Bukti. Ocai. Anak mage, anak masuk 3 ele, abis ini inferno yang hidup juga. Ha. Nikmat mantul itu ya, menyala abangku. Hidup ya, menyala. Ini bersih-bersihan ya, bersih-bersihan. Ya, dia nggak bakalan hidupin sih. Karena kan ini mirror ya, jadi nggak bakal hidupin. Gampang banget sih bersih kalau nggak dihidupin. Cetuk. Kalahnya cepat banget sih. Oke, dapat gold. Gue sih butuhnya bukan dia sebenarnya. Sabar dulu sayang, slow dulu. Slow dulu ini mah. Kita ngambil cari Tigreal sih. Cari Tigreal banget sih, cuy. Semoga ada buku sama glowing one ya. Butuh banget buat Sigurd tuh biar ada rasa hawa-hawa panas begitu. Lebih mantul itu tiada tara sayang. Kalau enggak winter lagi buat si Gord oke. Boleh beli Tuesday kan? Buku sih. Penting buku dulu sih. Oke cakep kata gue juga ya. Ya ada mirror lagi bocah tuh ya. Ayo udahlah buku lah buku. Butuh banget sih gue buku sih. Ah kan bener rezeki anak soleh. Ada main stun-stunan enggak? Enggak ada juga sih. Harusnya aman sih. Biar enggak dua begitu sih. Up level. Ada enggak sih dia? Hah? Kan bisa langsung kamehameha sayang, cantik deh. Hidup lagi juga gak apa-apa bos. Selalu liat ya bos. Hidup lagi juga gak apa-apa sumpah dah kagak bohong gua. Kame-kame cerot lagi. Hidup lagi juga gak apa-apa. Sekali hit doang sayang, dah elah bener-bener. Hidup kamehameha sama gua. Bener-bener. Buduh. Lu elah bener-bener rezeki anak soleh ya. Gimana lagi? Rezeki anak soleh mah cuy. Terus saja. Oke bintang dah dulu. Cuman sih itunya gak ada ya.
Kok nggak ada ya? Semoga aja keburu begitu ya. Ke kamera-kamera surata juga begitu dah, elah bawa aja ke mage kalau nggak gort gitu. Nikmat, sayang nikmat. Ya langsung kamera-kamera tuh. Ya boom. Lu kok bagi-bagi gitu ya? Halo tuh begitu tuh. Waduh, aduh baleri. Ada akar-akar ajaibnya dia. Ah, agak jauh sih. Nah, takut aja. Cari dulu. Aduh, please lah gortnya lah. Gortnya lah, please lah. Ah, sip. Nice. Gortnya lah. Gortnya dulu lah. Pokoknya keburu menang gua. Gortnya, gortnya. Gua kalau ngepur dulu bisa enggak ya? Oh masih ada bertiga ini cuy, masih ada bertiga ini. Masih aman sih seharusnya. Ini satu sip ada. Mau di petbox ada ya cuy, masih aman sih, masih aman. Masih aman, sabar sayang. Masih aman cantik. Jangan ketemu mirror gua aja. Dah elah ketemu mirror gua ya. Jangan dalam-dalam deh guys. Jangan dalam-dalam guys. Ah 21 masih aman. Ah sip, jangan dalam-dalam memang guys. Rungkat guys kalau dalam-dalam guys. Oke, cakep. Ya elah, enggak dapat lagi, agak meletrek ya. Ya, semoga aja sih dapat nih. Ah, nice. Aduh, coba tadi ya. Ada gold lagi. Aduh, tadi lah. Gold Astro Mage Inferno. Hai anjay. Anjay, anjay God Arsol Mage Inferno, bos. Celebeu. Jeleduk. Makan ini, Dik. Sumpah, Dik. God Mage Astro Inferno, bos. Alah sih, boy, boy. Langsung taruh tengah. Ya enggak sih cantik. Ya elah, buat thumbnail dulu, bos. Awas lu minggir. 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 Nah, begini ya. Alah, boy, boy. Set kame-kame ha, langsung pada rata, sayang. De apa itu? Apa, bos? Bos. De beledak beleduk, celedak jeleduk, sayang. Aduh. Ayo dah, elah benar-benar. Ini bisa bintahan 3 juga. OP juga sih. Guardnya jual juga. Dah elah benar-benar ini bisa kali. Kali ya cuy. Dah elah. Please. Please gitu Mino. Dua lagi no. Satu lagi no. No satu lagi no. Allahu Akbar Kabiro. Biar kami langsung ya cuy ya. Set kami tro. Alah cuy boy. Aduh sayang banget ya. Sayang banget Minonya euy. Enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah itu. Hai. Yang penting beres. God Astro Mage Inferno bos, combo terbaik memang pare 3 ya bos ya. Daelah. Cocok nih. Oke, jadi cukup sekian aja ya cuy ya video dari gua. Jangan lupa kalian like, comment and subscribe ya cuy ya. Thank you pisan atas supportnya dan atas waktunya ya cuy ya.